Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel YouTube Apetran. Nampun nyumput kak. Hari ini kita akan buat vlog perjalanan mudik lebaran tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Perjalanan rencananya akan ke Lampung, ke kampung halaman saya yang ada di Lampung. Ya, kita akan nikmati perjalanan sepanjang 350 km, kurang lebih sekitar 5-6 jam, tapi nanti akan lebih karena akan buka di kota Metro Lampung, kota tempat saya sekolah waktu SMA. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan ngepak barang-barang. Eh kak, buat sini kak. Oke, kita bawa 2 koper saja. Persiapan untuk 4 hari di kampung halaman. Kita susun dulu barangnya. Kak, sini kak. Bisa dua-duanya langsung geret aja. Masuk barang. Siapan untuk 2 hari di kampung halaman. 1 hari tetap kita akan lari di kampung halaman. Oke, itu kan. Masih di kota Palembang. Belum tidur penumpangnya. Nanti kalau sudah masuk tol pasti tidur ini. Kita masih di Simpang Patal. Kita akan cari oleh-oleh empek-empek di empek-empek yang terkenal di kota Palembang. Oke, kita akan cari oleh-oleh khas Palembang. Empek-empek untuk dibawa ke Lampung. Palembang katanya. Ini moga-moga sudah buka tokonya. Toko oleh-oleh apa deh? Ketawa-ketawa. Mau masuk ke blok apa? Oke, sebelah kiri kita akan ke toko pempek yang ada di kota Palembang. Penuh. Ada. Oke. Terima kasih Bapak. Kita masuk ke toko pempek. Pempek. Wih, ada pindang. Salah satu makanan khas Palembang, micelot. Pindang dan pempek. Ada Bu paketnya, Bu? Ada paketnya. Apa enggak yang itu? Ini paketnya, paket pempek. 3, Bu. Yang ini 3. 3. 3. Apa? Itulah. Yang anu be, yang enggak. Telur ya. Iya. Kok kering? Kerupuk. Kerupuk candy. Ini lada. Madu. Tekwan. Oke, suasana kota Palembang
H-2 Lebaran Idul Fitri 2023 1444 Hijriah. Ini simpang Polda. Kita akan menuju Caritas. Kemudian kita akan lewat jembatan legendaris, jembatan bersejarah di Kota Palembang, Jembatan Ampera. Ini masih di simpang Polda sebelah kiri Polda Sumatera Selatan. Oke, lanjut. Suasana masih sepi, kemungkinan nanti sekitar pukul 12-an agak macet sedikit, apalagi di depan pasar 16. Oke, sudah sampai simpang Caritas, Kota Palembang, mendekati jembatan Ampera. Sudah mulai padat merayap. Ibu kalau mau buka, buka. Silakan makan, Ibu. Pempek rendem, ya Bu ya. Oke, ini di atas ini stasiun jalur LRT. Sebelah kanan mendekati pasar Cindi. Oke, keadaan Kota Palembang H-2 Lebaran. Padat merayap. Oke. Simpang Cindi. Palembang Mas Darussalam. Depan ini adalah stasiun LRT Cindi. Benar, Pak, Pasar Cindi ini? Iya. Pasar Cindi. Oke. Lanjut. Bundaran Masjid Agung Palembang Darussalam. Sebelah kanan Masjid Agung, lurus ke Ampera. Kita akan lurus ke Ampera. Sebelah kiri Pasar 16. Benar, Pak, ya? Pasar 16. Karena lama tidak pasar ke Pasar 16. Oke, kita ke kiri. Kiri ke kanan lurus. Ini air mancur di depan jembatan Ampera. Ada pos pam, pos pelayanan, bukan pos pam, pos rian ini namanya. Cindi, Pasar 16. Pasar Cindi. Kita ke kiri. Oke, hujan mulai turun rintik-rintik. Oke, kita melewati jembatan legendaris Kota Palembang. Oke. Hujan turun rintik-rintik, saudara-saudara. Oke. Lanjut, kita lanjut perjalanan. Kita akan masuk ke pintu tol Kramasan. Pintu tol untuk jalur ke Lampung. Oke. Untuk tol Betungnya belum jadi. Kali kita ke kiri ke pintu tol Kramasan untuk masuk ke pintu tol. Masih sepi, saudara-saudara. H-2. Kalau yang dari Jawa sudah banyak datang itu, banyak mobil pink. Oke, mohon maaf agak terlambat. Utamakan keselamatan daripada kecepatan. Sepakat, benar kakak, jangan tidur. Oke, kita masuk pintu tol gerbang tol Kramasan. Kramasan ini ada di daerah Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Siapkan pintu tolnya. Sini bisa ya? Bisa. Oke, masuk. Oke, masih berapa itu saldo? 500. Langsung kepotong berarti. Oke, kita masuk ke tol Lampung Jakarta, tapi kita akan melalui ke Kayu Agung dulu.
ke Betung lewat sini, enggak Sungai Rengas Betung belum dibuka. Sekarang di Jawi Lampung Kayu Agung. Kita matikan. Kita akan lewat jembatan apa ini namanya, Kak? Jembatan Rengas. Kan Sungai Okan kok, Sungai Okan. Oh, jembatan Sungai Okan. Panjangnya 1600 meter. Sama dengan 1,6 kilo. 1600 meter. Ini melewati Sungai Okan. Di bawah ini adalah Sungai Okan. Salah satu sungai yang ada di Sumatera Selatan. Dulu ada songket, motif songket. Depan itu motif songket khas Palembang. Kuning merah, kuning merah. Nah ini motif songket, kuning merah ini. Motif songket. Sudah hampir melewati jembatan Sungai Ogan. Sungai Ogan. Oke. Ngapo kakak? Sudah pada tidur belum? Baru masuk Kayu Agung. Kita nikmati perjalanan. Adek lapar, adek? Ibu lah makan pempek. Oke, jalan mulus, jangan sampai ada yang tidur. Besok kita makan apa nih? Kita memasuki pintu tol Kayu Agung Indralaya. Kalau kita ke Lampung kita lurus. Lewat mana nih? Kiri masuk ke gerbang tol Indralaya Kayu Agung. Ini Lampung lurus. Oke. Agak antri sedikit. Berapa harganya, Kak? Sampai 36. Tadi itu 50 ya. Kayu Agung Palembang harga tolnya 50.000. Belum. Kita lihat Tiga Neneng Timur 197.296. Centu Tiga Neneng Timur 296. Oke. Lanjut. Jalan tol Lampung Palembang mulus, sudah mulai mulus. Kalau tahun kemarin masih banyak yang tidak rata, kalau sekarang rata. Ini sudah masuk kilometer 288, masih daerah Sumatera Selatan. View jalan tol Lampung Palembang kilometer 284, masih di daerah Sumatera Selatan. Jembatan Sungai Sijau panjang 30 meter. Oke. Kita sudah masuki perbatasan Lampung Sumatera Selatan. Sumatera Selatan Coret. Kita sudah memasuki daerah Lampung kilometer 253. Kita naik jembatan ini kalau tidak salah daerah Matang Panggang, perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan. Oke, kita sudah memasuki daerah Provinsi Lampung. Ini jembatan apa ini, Kak? Jembatan apa? Nggak ada tulisan ya? Oke.
kita masuk ke rest area. Kita masuk ke rest area 215. Ini sudah masuk daerah Provinsi Lampung. Nah, banyak sekali ini seeker. Oke, banyak sekali mobil yang parkir. Ini seeker, kita akan melakukan istirahat di rest area Lampung. Di rest area 215 ini ada pom bensin. Ada tempat ibadah masjid, kemudian ada tempat untuk makan. Oke, kita lanjut. Di rest area 215 masuk daerah Lampung, tempat untuk makan, tempat ibadah. Ada resto, minimarket, tempat parkir luas. Kalau Anda mau ke Lampung dari Palembang atau dari Jambi, dari Sumatera, silahkan untuk istirahat di rest area ini. Recommended, representatif, bersih. Sangat bersih, tempatnya luas. Seeker. Oke. Demikianlah perjalanan mudik Lebaran 2023. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon bantuan subscribe, like, dan komen di YouTube Abot Ran TV. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.